Instagram punya tagline baru, yaitu Fostering Energy Resilience. Di mana kita sadar bahwa Pertamina mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga ketahanan energi dan juga affordability dari energi di Indonesia. Dan ini tercakup atau terefleksikan pada capex atau investment kita. People akan menjadi fokus kita di tahun 2024. Kita akan bekerja di hard skill, soft skill. Setelah people kita kuat, kita harapkan produk kita juga bagus. Pada kesempatan ini, kita akan mulai project di mana akan melibatkan bukan hanya seluruh perwira strategic planning and business development di holding, tapi juga akan menyentuh sub holding dan juga anak perusahaan dengan komunitas sekitar 800 orang. Saya ingin sharing, yaitu mengenai culture. Strategi apapun yang kita buat, sebagai apapun yang kita buat, kalau misalnya tidak diiringi dengan perubahan budaya, perubahan culture, it's nothing, it's useless. Pertamina Competency Development Program ini merupakan salah satu corner program untuk juga tidak hanya untuk perubahan kultur, tapi juga peningkatan kapasitas dan kompetitas daripada Bapak Ibu sekalian. Kami di Kementerian BUMN sebagai pemegang saham adalah untuk menerapkan ini, semua dari kalian harus be involved, be a part of it. Pertamina is your company,